Thank okay. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih banyak sudah standby bersama kami. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa karena atas izin dan kuasanya lah di Ba'da Jumat ini kalau di Gorontalo lagi mendung, kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti sosialisasi dan audisi Astina 3 khususnya pada kategori paduan suara dan tari profil pelajar Pancasila. Agama kami uh, mempercayai bahwasanya di awal Jum'at ini ap apapun kebaikan yang kami lakukan maka akan uh, ternilai lebih dari jihad. Jadi semoga kita semua yang bergabung di room ini maupun yang ada di sosial media dari DPP TPKN terhitung sebagai amal ibadah yang lebih baik dari jihad. Amin ya Rabbal alamin. salam salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah, sampai kepada kita semua yang senantiasa melaksanakan sunnahnya. Amin, ya Robbal 'alamin. Bapak Ketua DPP PKn yang kami hormati, Bapak Lilik Subaryanto SS yang kami hormati, Bapak Ibu Narasumber, Narasumber pertama, Ibu Kadek Sintia Puspita Dewi SS, ini salah satu tutor keterampilan seni tari Bali. Ya, kemudian nanti ada Narasumber kedua yang terhormat, Ibu Catur Dewi Kusumo Harsini, SS. NSPD SPD ini pemenang apresiasi tari nasional yang kami hormati salah satu juri dari kategori ini nanti di Astina 3 Bapak Muhammad Haris Munandar STMPD ini sebagai pencipta dari Mars FTPKN itu sendiri yang kami hormati juga Ketua Panitia dari Astina 3 Bapak Ida Agung Wadana sebagai salah satu anggota dari Kes Harlindung DPP FT PKN. Nah, Bapak Ibu sekalian, dua jam ke depan akan bersama akan bersama saya para mitra nanti. Untuk itu, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita, kita awali kegiatan ini dengan merafaskan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya, mari sama-sama kita, kita simak lagu kebangsaan Indonesia Raya. Panitia diisilahkan. banyak saya lagi seneng senengnya nih lagi tutor bangkit tempur kokoh Indonesia malah langsung di stop nih sama Pak ya Oke okay, jadi itu skill ya terkait dengan uh, marsnya FTPKN kalau yang udah biasa ngikutin uh, webinar dari DPP FTPKN pasti sudah sangat uh, familiar dengan lagu tersebut Nah Bapak Ibu sekalian Eh, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Ketua DPP FTPKN yang terhormat Bapak Lili Subaryanto SS. Kepada beliau, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para pengurus pusat dari FTPKN maupun DPD, DPC. Yang kami hormati para narasumber dari Bunda Kadek, Bunda Catur. Ini namanya nama ini, nama Bali semua ya. Lalu ada juga juri yang keren, Kang Haris. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. lupa juga uh, ya, Kang Haris. lupa juga uh, ketua dua, lalu ketua panitia yang sudah bersusah payah uh, dengan negara yang ini. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya selamat siang para tutor yang berbakat yang hebat hebat. Uh, hari ini kita berkumpul lagi dalam acara yang sangat istimewa yaitu uh, terkait Astina 3 sosialisasi dan audisi tutor memberikan kecerahan. Acara ini uh, diharapkan menjadi momen penting dalam menginspirasi dan memberikan dampak positif pada uh, dunia pendidikan kesetaraan kami sangat senang melihat kehadiran pendidik atau tutor yang hadir di sini karena tutor adalah pilar utama dalam membangun pendidikan kesetaraan yang inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu. Melalui audisi ini kita memiliki kesempatan untuk menemukan bakat-bakat luar biasa, bakat-bakat baru yang akan bergabung dalam misi kita untuk pendidikan kesetaraan depannya. Dalam audisi kali ini terdapat dua kategori lomba yang tersedia yaitu paduan suara dan tari profil pelajar Pancasila. Kategori-kategori ini memberikan kesempatan bagi pendidik dan tutor untuk mengekspresikan bakat mereka baik yang di SKB, PKBM ataupun penyelenggara pendidikan besar lain Saya ingin mengajak setiap tutor di sini untuk e, mengajak juga teman-teman lainnya untuk ikut serta dalam kegiatan Astina. Artinya bersama-sama kita dapat menciptakan perubahan yang nyata dalam dunia pendidikan kesetaraan dan memberi kesempatan yang setara bagi semua individu. Ayo, mari kita jadikan Astina 3 ini sebagai momentum untuk menginspirasi, berbagi pengetahuan, dan membantu peserta didik pendidikan kesetaraan mencapai potensi terbaik mereka. Terima kasih atas kehadiran dan semangat luar biasa yang telah ditunjukkan. Yuk, sama-sama wujudkan tutor bangkit memperkokoh Indonesia. Ayo, para tutor, jangan lelah. Tunjukkan keahlianmu dari hati, dengan suara dan gerakan yang diasah. Wujudkan harmoni dari juara sejati. Sekali lagi, selamat datang dalam acara ini. Oleh sebab itu, saya akan membuka kegiatan ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai acara ini dengan semangat dan harapan yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ketua. Semoga tadi ya bisa diekspresikan lewat lagu dan tari. Asik, luar ya. biasa. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi yang saya hormati juga Bapak Ibu Ketua bidang ya, baik itu bidang 1, 2, dan 3 yang sempat hadir di sini, serta Bapak Ibu sekalian yang Uh, peserta yang sangat saya banggakan, selanjutnya sebelum kita masuk pada bincang-bincang uh, bersama para narasumber, kita dengarkan dulu terkait dengan syarat khusus lagi pada kategori lomba ini. Jadi, saya akan mempersilahkan Bapak Ketua Panitia yang terhormat, Bapak Ida Bagus Suwardana, untuk kembali menguatkan terkait syarat khusus biar nanti sebelum masuk pada bincang-bincang para peserta ini udah tahu oh ternyata saya bisa nih ikut ini oh ternyata saya harus mencari berapa orang nih oh ternyata bajunya harus ini oh harus begini ya jadi biar nanti tidak tumpang tindih dengan pertanyaan dari materi-materinya para narasumber untuk itu kepada bapak ketua panitia saya persilahkan baik terima kasih saya akan Mengulangi dan juga menguatkan kembali untuk kegiatan Astina yang ketiga. Hmm. Diucapkan salam sehat dan salam excellent, kalau dari uh, sekretaris PBB pusat, Bapak Agus, untuk kita semuanya. Dari kegiatan Astina ketiga ini termasuk juga kegiatan audisi. Mengingatkan kembali bahwa tema dari apresiasi dan lomba ini adalah adaptif dan metamorfosis. Jika rekan tutor, bapak, dan ibu, ketua, atau pengelola PKBM, dan juga uh, dari pengurus-pengurus DPP, baik pusat maupun daerah, saat kita berkunjung ke Pulau Bali, kita akan mendengar tentang sebuah tari yang disebut sebagai tari kecak. Tari kecak ini merupakan kombinasi antara tari dan juga akapela. Biasanya tari kecak ini dilakukan oleh kurang lebih 50 peserta laki-laki bahkan sempat juga sampai ratusan. Dan penari-penari tersebut membentuk suatu pola dalam barisan dan mengucapkan akapela, cak cak cak. Ya. Setelah itu akan ada drama Ramadhan Sinta cerita tentang eh, raja dan ratu atau calon ya bersama dengan Anoman. Maka kisahnya akan semakin seru ketika ditonton di sore hari di puncak sebuah tempat yang namanya Pura Uluwatu. Nah inilah kombinasi antara adaptif dan metamorfosis tari kecak di Bali. Kegiatan astinan ketiga ini adalah dalam rangka juga memperingati HUT FTPKN yang ke-17. Kemudian perlu kita ingat kembali bahwa walaupun ini temanya adalah lomba, tetapi di sini ada lima tujuan. Yang pertama adalah untuk memberikan penghargaan atas karya, prestasi dan dedikasi tutor pendidikan kesetaraan di Indonesia. Kedua, membangun silaturahmi dan kebersamaan tutor kesetaraan. Jadi, dengan join di audisi ini saja kita dapat melihat rekan-rekan tutor yang baru kita kenal. Kemudian yang ketiga, aktualisasi keberadaan dan peran tutor kesetaraan. Yang keempat, tentu saja memperingati hari ulang tahun FT-PKN yang ke-17 tahun 2023. Dan yang kelima, ini adalah bentuk kolaborasi ya dari semua bidang di TPP pkn Kategori lomba pada tahun ini ada yang baru, selain empat yang sudah dilombakan tahun lalu, kategori 5 dan 6 merupakan yang baru di tahun ini, yaitu video paduan suara, dan video lomba tarian pelajar Pancasila. Pada audisi sore hari ini juga akan dikuatkan melalui hadirnya narasumber-narasumber dan juga juri yang sudah ada di ruangan Zoom ini. Nah, khususnya pada video paduan suara dan lomba tarian pelajar Pancasila, ini masih terkait juga dengan persyaratan umum, yaitu peserta lomba adalah tutor yang terdaftar di Dapodik dan bisa dibuktikan dengan print out info GTK. Kemudian melampirkan SK sebagai tutor minimal masa kerja atau masa baktinya satu tahun. Kemudian yang ketiga, materi harus orisinil, tidak pernah dilombakan dan belum pernah menjadi juara di Astina 1 dan dua. Yang keempat, ini ada juga poin nilainya diutamakan menggunakan atribut atau merchandise FTPKN saat ambil. Yang kelima, penamaan file mengikuti prosedur pada jenis astina. Keenam, wajib mendaftar melalui link atau tautan yang terkait. Ya, di bit.ly garis miring rek garis Aspina 3. Nah, untuk kategori yang diaudisikan sore hari ini adalah paduan suara. Lagunya hanya satu, yaitu Mars FTPKN yang tadi di awal sudah kita dengarkan. Untuk syaratnya, yang pertama minimal lima orang terbuka untuk umum mewakili DPD atau DPC. Jadi ini lima orang tersebut adalah grup mewakili DPD atau DPC. Kemudian dapat menggunakan minus one atau karaoke. Dinyanyikan sesuai contoh yang diberikan di link YouTube TV Tara 7. Ini adalah link resmi. ya. bapak rekan tutor, ayo subscribe di link channel YouTube tersebut. Atribut FTPKN tentu saja ada poin nilainya dan tidak diperkenakan lipsing. Ya, tidak boleh lipsing. Untuk tarian pelajar Pancasila, lagunya juga hanya satu yaitu lagu pelajar pancasila jumlah pesertanya minimal lima orang terbuka untuk umum mewakili dpd atau dpc ya jadi kedua kategori ini e, merupakan kelompok dpd atau dpc ya kategori pesertanya menggunakan pakaian daerah dan atau memakai atribut f untuk penilaian paduan suara Mars FTPKN ada enam poin. Pertama ekspresi, harmonisasi, kejernihan, kekompakan, ketepatan nada dan atribut merchandise FTPK. Kemudian untuk tarian pelajar Pancasila ada enam juga yaitu ekspresi, kekompakan. Kemudian ada kesesuaian dengan elemen profil pelajar Pancasila, keindahan dan harmoni gerakan, ada kreativitas dan inovasi, tidak lupa persennya atribut merchandise FPKN. Bapak Ibu dan rekan tutor sekalian, jangan lupa mulai dari hari ini hingga tanggal 1 bulan Agustus 2023 sudah dibuka. Seleksi awal akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 15 Agustus 2023 dan seleksi akhir tanggal 20 sampai 30 Agustus 2023. Untuk tanggal pengumuman juara akan diberitahukan berikutnya. Jangan lupa puncak Astina yang ketiga akan diadakan pada tanggal 15 September 2023. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan tutor, Bapak dan Ibu Ketua atau Pengelola PKBM, kami ucapkan matur sukses. Baik, terima kasih banyak Bapak Ketua Panitia. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian, tutor hebat di seluruh Indonesia, bahwasannya ini merupakan hadiah di Suite 17-nya DPPF TPKN. Ini adalah kategori lomba yang baru. Jadi kita mau ngajak nih tutor-tutor kesenian, tutor-tutor tari, tutor-tutor musik di seluruh Indonesia agar bisa aktif di DPP FTPKN nah itu saya sudah jelas, baik itu persyaratnya, penilaiannya, semua sudah dibuka, sangat terbuka, transparan oleh DPP FTPKN, Silahkan Bapak Ibu sekalian, ayo ikuti, ramaikan kegiatan Astina 3 ini. Semoga tarian versi Bapak Ibu sekalian, ataupun nyanyian dari Mas FTPKN dari daerah Bapak Ibu sekalian yang menjadi jawaranya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, okay, baik Bapak Ibu sekalian, tidak akan lama lagi kita langsung. Undang saja narasumber pertama kita untuk uh, membagi tipsnya, nih, seperti apa sih? Karena beliau sendiri adalah uh, tutor keterampilan dari seni tari Bali, ya, untuk itu kepada Ibu Kadek Sintia Puspita Dewi SS. Saya undang dengan hormat, mungkin bisa dibantu panitia untuk uh, pin spotlight like beliau. Oke, sound mana nih? sebentar mohon maaf ada tukang bakso lewat oke okay, ini saya Edwin baik ibu suaranya suara kami sudah terdengar bu kadek uh, iya terima kasih Arang. ibu Paramita yeah. suara saya terdengar sudah sudah terdengar ibu ibu uh, apa kabar sehat uh, bisa diulang di sini putus Halo. Bun, sehat bun sehat ibu kadek sehat oh iya Asungkaru sehat selalu Oke, okay, Alhamdulillah. Jadi, Bu Kadek, sebagai tutor kesenian, Ibu, apakah menyiapkan PPT atau kita diskusi begini saja, Bun? Oh ya, saya ada PPT-nya sedikit yang oh. ingin saya bagikan sama tutor-tutor sekalian. Baik, syukur. Terima kasih banyak, Bu Kadek. Berarti untuk itu kepada Ibu Bapak sekalian, saya persilahkan dulu untuk menyimak materi dari Ibu Kadek kepada Ibu Kadek Sintia Puspita Dewi, saya persilahkan. Iya, terima kasih, Ibu Paramita. Sebelumnya, terima kasih untuk jajaran pengurus dan panitia. Sudah berikan saya kesempatan untuk berbagi dengan bapak ibu tutor sekalian. Ya, nama saya Kadek Sintia Puspita Dewi. Bisa dipanggil Sintia, saya salah satu tutor kesenian, yaitu seni tari Bali, bernomisili di Bali, di bawah satuan pendidikan PKBM Taman Eden Jimbaran. Jadi, bersama dengan... Bapak Ketua Panitia kita, Bapak Ida Bagus Wardana. Jadi langsung saja hari ini saya mau berbagi tentang teknik menari Bali. saya share screen ya. Slide-nya apa sudah kelihatan bapak ibu? Ya bu sudah terlihat. Oke okay, baik. Di sini beberapa yang sudah saya rangkum beberapa gerak dasar yang sudah saya rangkum yang mungkin bisa dijadikan referensi sebagai gerakan untuk kreasi tari pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya di tari Bali sendiri kan sangat banyak ya ada gerakan dasarnya. Kemudian, ini sudah saya rangkum. Semoga bapak ibu bisa gunakan sebagai referensi nanti. Jadi, saya mulai dari uh, tari itu sendiri, dimana merupakan ya, ragam gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa yang menampilkan unsur keindahan serta makna mendalam, dimana mampu memberikan pengalaman menyenangkan bagi penontonnya. Nah, di Indonesia sendiri. Bukan hanya sebagai sarana hiburan, juga uh, sebagai sarana pertunjukan serta keagamaan, seperti yang kita tahu, beberapa daerah atau mungkin hampir semuanya daerah di Indonesia itu uh, masih menggunakan kesenian tari sebagai sarana upacara. Ya, nah, masing-masing daerah di Indonesia juga memiliki beragam tarian daerahnya, masing-masing. Jadi karena saya dari Bali, saya ambil salah satu contoh yaitu dari Pulau Bali. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak atau sering mendengar jenis-jenis tari di Bali. Ada yang seperti disebutkan Pak Dana tadi, ada tari kecak, kemudian ada tari pendet mungkin kalau pernah dengar, lalu ada tari barong, tari legong dan masih banyak lainnya. Nah. Jadi dari banyaknya jenis tarian yang ada di Bali tersebut, setiap tarian itu bisa dikategorikan ke dalam tiga jenis kategori. Yang pertama yaitu tari eh, sakral, yang kedua tari semi sakral, dan yang ketiga tari hiburan. Kemudian untuk tari Bali sendiri ciri khususnya atau ciri khasnya yang biasa sebut atau yang mudah terlihat, yang mudah dikenali oleh orang-orang umum yaitu gerakan mata ya, gerakan bola mata yang membelalak lebar, kemudian melirik ke kanan atau ke kiri secara tajam. Nah, itu sebentar akan saya bahas. Jadi setelah uh, Makna atau pengertian tari ini, kita akan masuk ke beberapa teknik yang bisa kita gunakan atau lakukan untuk mengkreasikan sebuah tari. Di tari Bali sendiri, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama, seperti memahami dan menggunakan dasar-dasar dalam tari. Nah, apa saja sih yang ada di dalam? Apa saja sih dasar-dasar di tari Bali sendiri? Di sini ada agem. Agem di sini adalah uh, sikap pokok dari tari Bali. Jadi sikap pokok ini tidak bisa diubah atau diganti menggunakan atau gerakan yang lain. <tuh> nah, agem sendiri dibedakan antara agem untuk tari perempuan dan agem untuk tari laki-laki. Ini untuk contoh yang pertama adalah agem untuk tari perempuan dari masing-masing agam ini juga, baik agam laki-laki maupun perempuan, juga dibagi ke dalam dua jenis, yaitu agam kanan dan agam kiri. Nah, perbedaannya apa ya? Seperti yang bisa lihat di gambar ini, untuk pertama, yaitu agam kanan. Agam berarti posisi atau postur tubuh seperti gambar. Tangan kanan sejajar dengan mata, kemudian tangan kiri sejajar dengan dada setelah itu berat badan kita tumpukan kepada kaki kanan sedangkan kaki kiri kita e, posisikan lebih maju dari kaki kanan dan menyerong ke arah kiri kemudian untuk agem kirinya kebalikan dari agem kanan itu sendiri ini untuk agem e, kanan dan kiri tari perempuan selanjutnya di sini ada Agem kanan dan kiri untuk tari laki-laki. Nah, perbedaannya bisa kita lihat ya, kalau untuk laki-laki, eh, posisi agem kanan, eh, tangan, kedua tangan sejajar atau diangkat setinggi pundak, kemudian pundaknya juga diangkat sampai sekiranya eh, dagu dengan dada si penari eh, seperti menempel, jadi harus diangkat lebih tinggi supaya ini terkesan menempel dagu dan dadanya. Setelah itu, berat badan bertumpu pada kaki kanan, sedangkan kaki kirinya sama seperti yang tadi yang perempuan, lebih di depan dari kaki kanan, namun yang membedakan adalah jinjit. Kalau di agam perempuan, kakinya menapak tanah, telapak kakinya menapak tanah, kemudian untuk di agam laki-laki, telapak kakinya dijinjitkan nah dari masing-masing agem ini baik agem perempuan maupun laki-laki bisa dilakukan juga dengan jari kaki yang diangkat agak ke atas atau dalam istilah tari balinya itu nyelekenting jadi jari-jari kakinya bisa diangkat nah ini untuk dasar yang pertama kemudian dasar yang ketiga eh, yang kedua adalah pandang di sini pandang Merupakan gaya berjalan sesuai dengan karakter tari yang ingin kita tampilkan. Jadi, misalnya, bapak ibu ingin menampilkan tari yang lemah lembut, berarti kita harus melakukan gerak jalan yang sesuai, lemah lembut, dengan tempo yang tidak terlalu cepat. Namun, jika sebaliknya, kita ingin menunjukkan karakter tari yang lebih keras, yang lebih semangat, berarti untuk gaya berjalannya bisa kita gunakan yang temponya lebih cepat, kemudian yang hentakan kakinya lebih kuat lagi. Selanjutnya untuk dasar dari tari yang ketiga. Di sini ada tangkis. Tangkis ini merupakan cara melakukan transisi dari gerakan yang satu ke gerakan lainnya. Sehingga melakukan kita kesatuan, kesinambungan. Misalnya, Bapak ibu, untuk gerakan pertama, menggunakan gerakan mencakup tangan. Mencakup tangan untuk yang menginterpretasikan salam. Kemudian, bapak ibu ingin membuka, kita bisa lakukan secara perlahan. Transisinya bisa dilakukan dengan membuka ke samping, perlahan-lahan, atau bisa juga ke atas. Kita buka memutar ke atas seperti itu. Nah, kenapa begitu? Supaya... Gerakan masing-masing gerakan yang kita lakukan, yang kita tampilkan, bisa uh, juga menimbulkan atau memberikan kesan estetika. Jadi, tidak dari gerakan sini, dari gerakan pertama kita langsung berubah ke gerakan kedua, langsung berubah ke gerakan ketiga. Jadi, harus ada transisinya supaya lebih uh, terstruktur alur gerakannya. Jadi, dari sini, gerakan satu kita mau buat gerakan kedua, kita mau buat gerakan ketiga lagi, kita harus melakukan transisi yang baik. <tuh> Kemudian, selanjutnya, untuk dasar yang keempat adalah tangkep. Di sini, tangkep maksudnya adalah mimik wajah atau ekspresi penghayatan karakter tari yang kita eh, tampilkan. Misalnya, kalau kita mau menampilkan karakter tari yang lemah lembut, kita bisa menggunakan ekspresi atau mimik wajah yang tersenyum manis, tersenyum tulus dari dalam hatinya lalu jika kita mau tampilkan karakter tari yang agak keras, yang bersemangat atau seperti contohnya tari seorang prajurit misalnya bisa kita gunakan ekspresi atau mimik wajah yang lebih tegas, lebih bersemangat atau bisa juga untuk ekspresi riang gembira. Nah, dalam kategori kita kategori lomba hari ini kan dari profil pelajar Pancasila, ya, di mana bapak ibu pasti akan menampilkan tarian yang penuh semangat, penuh semangat untuk bisa menunjukkan bahwa eh, ini, nih, apa ini, nih, eh, cerminan dari pelajar Pancasila, cerminan dari sikap Pancasila. Nah, jadi mimik atau ekspresi yang bisa kita gunakan adalah ekspresi semangat atau riang gembira apa penjelasan saya terlalu cepat ya? lanjut ibu. oh baik masih bisa dengar ya pak dana ya? bisa 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 disesuaikan bu. iya. nah selanjutnya eh, tadi sudah empat dasar itu, kemudian dasar yang kelima adalah kita harus memahami gerak dasar dalam tari itu sendiri. nah dalam tari bali. Uh, seperti yang saya sebutkan di awal banyak sekali gerak dasarnya tapi di sini sudah saya rangkum beberapa yang sesuai untuk kategori tari pelajar Pancasila profil pelajar Pancasila contohnya yang pertama di sini ada gerakan tapak sirang pade atau posisi tapak sirang pade nah apa sih itu posisi tapak sirang pade posisi ini atau gerakan ini merupakan sikap berdiri tegak seorang penari jadi, cara melakukannya, ini kita hanya berfokus di kaki ya, di bagian kaki. Cara melakukannya, kedua tumit dirapatkan, kemudian telapak kaki kanan dan kiri kita buka selebar 45 derajat atau setara dengan satu kepalan tangan kita sendiri. Setelah itu, sudah sudah bentuknya seperti ini, bentuk V, untuk jari-jari kaki bisa kita angkat ke atas. Jadi, tampilannya bisa seperti gambar pertama. Ini posisi tapak sirang pada. Yang kedua, ada posisi kembang pada, yaitu turunan dari tapak sirang pada itu sendiri. Cara melakukannya adalah seperti gambar kedua. Posisi tumit kita berikan jarak sekitar satu setengah kepalan tangan. Kemudian untuk telapak kaki kanan dan kiri kita buka selebar 45 derajat sama seperti yang pertama. Lalu untuk lutut kita buka lebih lebar ke samping dan direndahkan semaksimal yang tubuh kita bisa. Ini untuk posisi kembang pada. Nah, biasanya posisi kembang pada ini digunakan pada tarian laki-laki pada umumnya atau tari perempuan yang bersifat keras. Contohnya ada tari uh, Trunajaya. Nanti kalau Bapak Ibu mau coba cari bisa dilihat Kemudian, selanjutnya gerakan eh, gerak dasarnya ada mungkah lawang. <tuh> Di sini, mungkah lawang sebagai, merupakan gerakan sebagai interpretasi dari kita membuka tirai atau membuka pintu. Jadi, ini adalah gerakan awal sang penari saat baru mulai menari. Kita mau eh, membuka tirai, jadi kita sembunyikan dulu wajahnya dengan menggunakan kedua telapak tangan kita di depan wajah. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu ulap-ulap. Ulap-ulap di sini mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga kalau di tari Jawa salah satu tari gambiong, ada juga gerakan ulap-ulap, tapi interpretasinya beda. Kalau ulap-ulap di gambiong itu lebih ke uh, sikap tangan yang hormat. Sedangkan kalau di Tari Bali, ulap-ulap itu lebih untuk menunjukkan atau menginterpretasikan bahwa si penari itu melihat sedang melihat objek yang jauh dari tempat dia berdiri. Jadi seperti kita melihat, oh ada apa sih di situ?" Jadi interpretasinya begitu. Kita gunakan ulap dengan kombinasi gerakan mata yang agak disipitkan kemudian Keningnya agak dikerutkan seperti orang menyipit-nyipit. Wah, itu ada apa di sana? Untuk gerakan ulap-ulap. Saya lanjut. Di sini ada gerakan ngepik. Ngepik di sini eh, merupakan pergerakan atau gerakan pergelangan tangan dan jari-jari kita. Di mana digerakkan secara bergantian dari kanan dan kiri. Secara berulang-ulang untuk beberapa ketukan. Bisa empat, bisa lima. Jadi eh, posisi tangannya untuk melakukan gerakan ngepik ini sama seperti agem kiri perempuan. Jadi tangan kirinya lebih eh, tangan kirinya lebih di atas, kemudian tangan kiri di bawah sejajar dada, tangan kiri sejajar mata. Mungkin contohnya bisa seperti ini. Kita mau mengepik di sini tangan kiri, tangan kanan di bawah. Jadi kita kepik satu, dua, tiga. Gitu. Jadi secara berulang-ulang dari luar ke, ke dalam, keluar ke dalam, keluar ke dalam. Itu untuk gerakan nyepik. Nah, gerakan selanjutnya yaitu gerakan ngukel. Ini masih gerakan pergelangan tangan dan jari-jari. seperti -jari. pada gambar, ada tiga langkah untuk melakukan gerakan ngukel. Yang pertama, bisa buka kedua telapak tangan kita, buka ke samping, kemudian gerakan kedua kita masukkan ke dalam, gerakan ketiga kita tutup keluar. Ini untuk gerakan ngukel tari Bali. Kalau di tari Jawa kemungkinan gerakan ngukelnya agak ini ya, agak menutup ya, Ada sedikit perbedaan. Nah, jadi untuk gerakan ngukel ini bisa dilakukan perlahan atau dengan tempo yang lebih cepat. Kalau perlahan kita bisa lakukan perlahan, untuk lebih cepatnya kita bisa lakukan cepat-cepat seperti ini, tergantung dari tempo musik atau gamelan yang digunakan. Selanjutnya, setelah gerakan muka, ada gerakan mangan jali. Di gambar yang sebelah kiri, untuk gerakan mangan jali sendiri merupakan gerakan atau posisi tangan yang dicakupkan di depan dada sebagai interpretasi sang penari mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, maupun gerakan menyembah. Jadi biasanya bisa digunakan di akhir, saat sudah selesai menari, atau bisa digunakan saat awal pembukaan tari. Kemudian untuk gerakan yang terakhir adalah gerakan nyeledet. Nyeledet ini adalah gerakan lirikan bola mata, lirikan bola mata yang lirik ke kanan atau ke kiri secara tajam. Cara melakukannya, kita buka dulu kelopak mata kita lebar-lebar, alisnya diangkat, kemudian kita tinggal melirik ke arah kanan atau kiri dengan diikuti dengan diikuti gerakan dagu yang tajam. Jadi misalnya kita mau lirik arah kanan. Dagu kita juga ikut. Kita buka mata dari arah kanan, dagunya ikut. Dari arah kiri, dagunya ikut. Nah, untuk gambar di sini, ini saya karena mencontohkan gerak dasar. Jadi untuk belajar gerak dasar, memang kita harus menggunakan titik supaya kita bisa melirik dengan tepat. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau menggunakan gerakan nyeladet ini di kreasi tarinya, tidak perlu menggunakan ujung jari bisa dikreasikan dengan gerakan tangan yang lain seperti ini kah, begini, atau sambil pegang selendang juga bisa tergantung kreasi gerakannya. Ini untuk gerak dasar. Nah, setelah itu eh, tadi gerak eh, tadi dasar-dasar yang pertama. Sekarang lanjut lagi dasar yang kedua yaitu mengatur pola lantai. Pola lantai atau posisi Para penari di panggung sangat perlu untuk diatur sebaik mungkin supaya bisa menimbulkan kesan estetik dan juga bisa memberikan keleluasaan pada penari untuk bergerak. Di sini contohnya yang anak-anak kami awal bulan kemarin. Ini tari pendet mereka tarikan berempat. Kenapa posisi atau pola lantainya seperti ini menyerupai trapesium supaya semua penonton bisa melihat para penari dan mereka juga bisa melakukan gerakan dengan nyaman dengan leluasa. Nah, jika kita rapatkan atau pepetin mereka para penarinya ini, takutnya atau bukan takutnya, mereka tidak akan bisa melakukan gerakan dengan nyaman karena Misalnya ada gerakan merentangkan tangan, ke kanan atau ke kiri, kalau mereka terlalu mepet pasti akan bertabrakan. Nah, makanya kita harus mengatur pola lantai dengan sebaik mungkin supaya semuanya terlihat indah, terlihat baik. Misalnya contoh pola lantai yang lain, Bapak-Ibu bisa gunakan huruf V. Jadi kalau misalnya berlima, lima orang penari, Dua di depan melebar, kemudian makin kerucut lagi ke dalam, jadi huruf V atau huruf A, kemudian bisa buat untuk berbaris sejajar ke samping kanan ke kiri, lalu bisa juga melingkar. Nah, untuk posisi seperti trapesium ini juga bisa dibalik, ini kan nyebar di depan dua orang. Nanti, kalau Bapak Ibu mau pakai, juga bisa di depan yang sempit di belakang yang melebar, jadi bisa dibolak-balik. Yang penting semua penari bisa terlihat oleh penonton dan mereka bisa bergelak, bergerak dengan nyaman. Kunci dari pola lantai. Nah, yang terakhir dasar-dasar dari tari tari Bali yang terakhir adalah menentukan properti tari. Properti tari sendiri atau perlengkapan tari eh, harus sesuai dengan makna atau pesan yang ingin kita sampaikan melalui tari itu sendiri. Contohnya, misalnya kita mau memerankan uh, karakter prajurit tadi, ya, kita bisa gunakan properti tombak, kita bisa gunakan properti tongkat atau panah, kemudian untuk mm, karakter atau tokoh tari bidadari, bisa kita gunakan selendang panjang atau kain yang berwarna-warni, kemudian kipas juga bisa, lalu. Uh, untuk aksesoris atau properti di kepala bisa kita bunga, gunakan bunga atau mahkota emas atau perak atau bisa juga topi untuk laki-laki jadi ada banyak sekali ya properti yang bisa digunakan nah nanti bapak ibu tinggal pilih cocok sama uh, kategori tari profil pelajar pancasila apakah bawa bendera atau mau bawa tongkat kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kita masing-masing, dan juga sesuai dengan makna dari tari itu sendiri, dari tari yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai kita mau menyampaikan makna tari A, tapi kita menggunakan properti yang tidak sesuai. Kita menggunakan properti untuk tari B atau tari C. Jadi, apa pesan yang ada di tari itu tidak bisa tersampaikan dengan baik kepada para penonton maupun kepada para juri nanti. Ya, sampai sini untuk penjelasan saya hari ini. Jika nanti ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, bisa mungkin ada sesi tanya jawab ya, Ibu Paramita ya. Iya, Ibu Kade nanti di akhir sesi ada tanya jawab. Oh ya baik, terima kasih Pak Dana. Saya stop untuk share slide-nya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Maaf nih, kalau dia. Selamat sore, Bu Sintia ya. Ternyata panggilannya bukan bukan deh. Wah, terima oh, iya, kasih. sudah memberikan apa namanya teori-teori terkait dengan gerak tari seperti itu. Tapi karena ini setunya panel, saya persilahkan dulu materi kedua ya, Bu ya. Nanti sekaligus baru pertanyaannya. Jadi terima kasih banyak, Bu Sintia. Semoga tetap bisa standby. Eh selanjutnya saya undang Ibu Catur. Kiranya bisa membersamai kami. Saya. Oke okay, baik Assalamualaikum Bu Catur. Waalaikumsalam, apakah terdengar suara saya? Ya terdengar sekali okay, ya, Bu Oke terima kasih Assalamualaikum semuanya Selamat sore semuanya <guluh> Selamat sore okay. baik. baik Nah Bu Catur. ini kan Ibu sebagai pemenang apresiasi tari ya? Nah, di sini tadi sudah ada versi teorinya yang dibagikan kepada calon peserta tutor se-Indonesia. Nah, sekarang saatnya nih berbagi tips bagaimana sih Bu Catur bisa jadi seorang pemenang begitu kala itu. Nah, <guluh> okay. mohon kiranya berkenan untuk berbagi ya, Bun, ya. Untuk Terima kita, kasih. Kita, Pak, Buda, ini, kita, saya, Terima persah. kasih, Bunda, waktunya. Terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ada di forum ini. Terima Perkenalkan, nama saya Catur Dewi Kusuma Harsini. Background saya dari seni, kebetulan saya alumni dari Isi Surakarta, dan saat ini saya tinggal di Bontang, dan mengajar di TK. Jadi saya sekarang sebagai pendidik anak usia dini, tepatnya di TK Al-Hikmah Bontang, Kalimantan Timur. Baiklah, bunda-bunda sekalian Bapak Dana boleh minta bantuan untuk ditayangkan untuk kriteria penilaian tarik, Halo, suara Hai. saya terdengar. Oke, okay, terima kasih. Uh, baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya akan berbagi sedikit tentang apa yang pernah saya lakukan, pernah yang saya capai uh, dalam lomba tari ini. Tadi sudah Ibu Sintia sudah menyampaikan panjang lebar tentang dasar-dasar tari uh, yang terkhususkan untuk dasar-dasar tari gerak balik ya. Uh, uh. Sedangkan di sini kita akan berlombakan tari kreasi nah, tari kreasi dengan senam akan tentunya akan berbeda tadi saya lihat ada yang bertanya ini senam atau tari kreasi nah di dalam kesempatan ini saya akan membantu menjawab di sini kita akan berlomba menampilkan tari kreasi atau istilahnya tari kontemporer begitu nah dari juknis lomba di sini ada beberapa item yaitu ekspresi ya. tentunya dalam menari kita akan mencerminkan menampakkan keceriaan atau kesedihan tampilan yang akan kita tari yang akan kita tampilkan misalnya kalau sedih bagaimana ekspresi sedih kalau senang bagaimana senang kalau gembira bahagia seperti apa itu ekspresinya ya di sini poin pertama adalah ekspresi Nah, itu ekspresi yang akan ditampilkan. Jadi keceriaan, wajah atau apa ya emosi, emosi dalam tari itu ditampilkan dalam sebuah ekspresi. Kemudian yang poin kedua itu kekompakan. Nah, kekompakan ini tentunya dibutuhkan apa ya namanya? Se Dasarnya kita masih seperti butuh latihan yang banyak ya. Untuk mengompakan gerakan satu dengan yang lainnya, tidak uh, tentunya tidak elok kalau kita melihat tari tidak kompak. Tapi ada satu saat tertentu, tari itu dibikin tidak kompak, tidak bersamaan. Halo, suara saya terdengar, "Ya, Bu, terdengar, Bu, kami semua uh, ya, terima kasih." <laughs> Oke, <Okay. laughs> okay. untuk kekompakan. Uh, tadi untuk Bu Sintia sudah menyampaikan formasi-formasi pola lantai itu bisa membentuk garis-garis garis lurus, garis vertikal, garis diagonal ataupun lingkaran. Nah, itu juga dibutuhkan kekompakan. Itu kira-kira sampaikan kekompakannya. Untuk elemen ketiga itu kesesuaian dengan elemen. Karena ini rekreasi tarik kreasi profil Pancasila, tentu saja masing-masing daerah mempunyai uh, ciri khas gerakan. Jadi di sini bisa ditampilkan mengambil gerak gerakan identitas kota masing-masing masing tentu tidak keluar dari pakem-pakemnya, gitu. Kesesuaian geraknya dan masing-masing daerah memiliki properti yang melambangkan kebinekaan itu bisa ditampilkan keindahan dan harmoni. Nah, gerakannya lemah lembutnya, gerak cepat itu yang disampaikan Bu Sinta tadi tergantung pada musik irama iringan tari bisa disesuaikan. Ada juga ada yang tidak harus sesuai persis, misalnya musiknya cepat harus gerakannya cepat. Bisa juga dikombinasikan kombinasi dengan gerakan yang lambat. Jadi tidak yang istilahnya berlawanan ya, gitu. Kemudian kreativitas. Dalam menampilkan tari, tentu kita membutuhkan kreativitas dan inovasi. Saya percaya, bunda-bunda sekalian, mempunyai kreativitas yang luar biasa, inovasi yang luar biasa untuk menampilkan yang terbaik, menampilkan dari daerah masing-masing. Itu, Ayo kita tampilkan, kita kenalkan seluruh Indonesia, bahkan ke dunia, bahwa Indonesia banyak ragam gerakan dan macam-macam tarian khas daerah masing-masing kemudian kostum nah, tentang kostum tentu saja kita akan memakai kostum yang nyaman dan tidak mengganggu gerak kita itu yang akan menyampaikan simbol gerakan apa yang kita sampaikan misalnya gerakan yang harus berkarkan e, membocokan yang luas tentu saja kita memakai istilahnya kayak sarung apa celana gitu sehingga kita bisa bergeraknya dengan leluasa begitu jadi tidak harus dengan yang ribet tapi sederhana mewakili daerah mewakili profil pancasila nya muncul di situ untuk yang selanjutnya kostum ya bun ya tadi peserta memahami menggunakan atribut dari uh, FTPKN ya, Bunda ya. Nah, itu se sepertinya wajib karena ada di kriteria penilaian ada cantumkan jenis sebaiknya tidak sampai terlewatkan. Nah, dan semuanya itu dalam tarian tidak lepas dari harmoni, wiraga, rima, wirama dan wirasa gitu. Nah, barangkali itu saja sampai sampaikan. Tadi sudah dipanjang lebarkan oleh Bu Sintia tentang tari dan mungkin di saat ini kita bisa bertukar pikiran, berdiskusi bagaimana ke lancaran lomba ini dan bagaimana ke apa ya yang diinginkan panitia di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dewi sudah berkenan berbagi bersama kami menguatkan lagi terkait apa saja indikator penilaian di uh, cabang lomba ini Bu ya dari ekspresi yes. sampai dengan uh, atribut yang digunakan. Betul, ya. Ya, ini juga tidak mudah bagaimana bisa tadi minimal lima orang ya bagaimana ekspresinya uh -huh. bisa sama, kekompakannya, uh -huh. ada elemen profil pelajar Pancasilanya dan lain-lain. Terima kasih banyak Bunda, semoga berkenan untuk masih bersama kami menunggu uh, penjelasan dari narasumber yang ketiga kita setelah itu baru kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih banyak. Terima Bun. kasih. Selanjutnya dengan hormat saya undang anggota Pogjatik juga DPP FTPKN ini yang juga pak dosen juga yang sibuknya luar biasa tapi berkenan membersamai kami bapak Haris Safik nih. Uh, ininya apa kerennya ya <laughs> saya pakai yang itu aja deh nggak pakai yang modernnya mudah <laughs> untuk itu uh, karena kita punya cabang lomba kalau tadi udah terkait dengan tarian profil Pajar pancasila sekarang ini mars ftpkn bagaimana gaung dari bangka belitung bisa sampai di ujung papua kita semua bisa rame rame nih tutor jangan sampai uh, udah ada mars uh, ftpkn tapi tutor tutornya nggak tahu nih oh ternyata punya mars pas diputarin ha, ho, ha ho, ini apa kayak gitu kan? Nah, makanya tahun ini kita, uh, ayo nih sama-sama menggalakkan, menyuarakan agar ini semakin terdengar, tergaung di seluruh pelosok Indonesia. Nah, seperti apa tips and triknya atau seperti apa uh, dari teknik-teknik uh, penciptanya, mungkin bisa dibocorkan, Kang Haris. Untuk itu kepada Kang Haris saya persilahkan. Ya, hatur Nuhun Mbak Mita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, mohon izin sebelumnya untuk share screen terlebih dahulu iya eh, udah kelihatan belum ya udah kelihatan ya iya kang udah udah iya baik Uh, Alhamdulillah, pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara selaku narasumber nih ceritanya ya walaupun mungkin secara pengalaman Bapak Ibu Seluruh Indonesia juga banyak yang tidak kalah gitu ya terkait dengan uh, paduan suara tapi mudah-mudahan dari sini kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan juga kita menghasilkan memang paduan suara yang keren-keren dan kita tahu bagaimana pesebaran oh yes, paduan suara di Indonesia yang memang ternyata luar biasa juga dari daerah masing-masing. Tak kenal, maka sayang. Saya perkenalkan diri dulu. Kalau tadi, Mbak Mita udah uh, kasih tahu, ya, uh, apa namanya, pakai nama hari Safik gitu, ya. Oke, okay, boleh gitu. Nah, nama lengkap Muhammad Haris Munandar, aka alias gitu ya. Nama panggungnya Haris Safik. Jadi mungkin di beberapa teman-teman tahunya Haris Safik, tapi nama aslinya Muhammad Haris Munandar. Saya dari PKBM Rumah Inspirasi di Bangka Belitung sebagai tutor khususnya mata pelajaran ekonomi, keterampilan dan juga PKWU ya prakarya kayak gitulah. Kemudian pengalaman kalau secara paduan suara sih lumayan pernah jadi pengajar juga paduan suara di beberapa universitas di Bandung, kemudian juga di SD SMP SMA saya juga uh, beberapa kali menjurikan gita bahana Nusantara termasuk yang sekarang sedang berlangsung di provinsi saya kemudian juga festival lomba seni siswa nasional saya juga juri di beberapa cabang dan lomba talent lainnya nah uh, sebenarnya kalau berbicara tentang membuat lagu komposer saya mulai sih dari mulai tahun 2002 waktu zaman zaman kuliah gitu ya dan dari sini saya uh, menggeluti dunia uh, penulisan lagu Ya, mulai dari tahun 2002 sampai sekarang alhamdulillah sudah beberapa pencapaian yang saya lakukan. Yang pertama adalah uh, vokal arrangement terbaik di tahun 2000 berapa saya lupa gitu ya. Uh, saya mengikuti salah satunya adalah uh, grup nasyid atau grup musik musik asal Malaysia ini meminta saya untuk membuat beberapa lagu dalam uh, albumnya dan saya menyumbangkan lagu-lagu tersebut sehingga dalam anugerah industri musik Malaysia untuk album tersebut mendapatkan nominasi vokal arrangement terbaik dan juga album terbaik. Kemudian di samping itu juga saya pernah mendapatkan penghargaan spesial dari Bapak Aji Esa Putra mungkin pada tahu ya gurunya para musisi gitu ya untuk vokal sebagai best uniqueness composer dan juga sekarang saya tercatat sebagai anggota Wahana Musik Indonesia yaitu kumpulannya para komposer atau pencipta lagu di Indonesia. Dan sampai sekarang juga masih sebagai komposer untuk artis Indonesia Malaysia. Oke, kita langsung bahas saja terkait dengan kriterianya gitu ya. Apa saja yang harus dipenuhi? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, peserta terdiri dari lima orang. Nah, memang Bapak Ibu tutor semuanya, memang lima orang untuk paduan suara termasuk kecil ya jumlahnya atau sedikit jumlahnya karena akan ada pembagian suara. Nah, biasanya kan yang eh, secara umum pembagian suara dan paduan suara itu ada empat, gitu ya, mulai dari bass dan tenor, kemudian juga ada alto dan sopran. Tapi di sini, eh, saya kurang eh, paham juga dalam arti posisi nanti, Bapak Ibu, apakah memang ada tutor laki-lakinya, eh, dua orang, tutor perempuannya tiga orang, atau nanti eh, perempuan semuanya, atau laki-laki semuanya, gitu ya. Tapi dari sini, saya ingin menyampaikan bahwa yang diinginkan dalam lomba ini adalah adanya pembagian suara dalam arti bukan bukan uh, namanya Yunis ya Yunisono bukan unis semuanya nyanyi satu suara aja dari awal sampai akhir nah bukan itu yang diinginkan tapi yang diinginkan adalah adanya pembagian suara between emang uh, five persons gitu ya dari lima orang itu misal contoh ketika memang uh, ada lengkap gitu posisinya ada laki-laki uh, dan perempuan dua orang katakanlah sopran sebagai suara satu kemudian satu sebagai alto kemudian ada bass dan juga tenor jadi lima orang itu posisi komplitnya gitu ya tapi kalau nggak lima orang misal cuman uh, bisa nggak nih uh, Kang Haris posisinya cuman dibagi dua aja suara satu suara dua enggak nggak boleh silakan aja nggak masalah yang penting ada pembagian suara di situ ya kemudian dari sini juga diharapkan bahwa dengan lima orang ini bisa maksimalkan uh, suara gitu ya dalam arti karena ini lomba masing-masing suara harus ada bahasa saya mungkin racunnya gitu di beberapa part itu walaupun lagu ini mars gitu ya dua empat tapi idealnya tetap ada bagian-bagian yang menunjukkan kualitas vokal yang berbeda ketika memang di nada rendah mungkin bassnya lebih bisa ada sedikit improv gitu ya ataupun di nada tinggi tenornya atau sopran dan sebagainya itu bisa dikasihkan bumbu-bumbu di sana yang membuat grupnya atau paduan suara bapak ibu lebih unggul daripada yang lainnya. Karena kalau nyanyinya sama aja kan uh, kurang kurang greget gitu ya. Apa perbedaannya dengan tim lain gitu ya. Kemudian yang kedua adalah minus one. Nah di sini insya Allah panitia menyediakan minus one. Uh, walaupun uh, Bapak Ibu diperbolehkan menyanyi secara akapela tanpa musik, tapi sangat saya sarankan menyanyi dengan minus one. Apalagi ini lagu Mars gitu ya. Lagu Mars ini uh, kita dibawa untuk uh, lebih... Uh, bersemangat gitu ya dengan hentakan Mars dalam lagu tersebut bisa jadi itu membawa ruh lagunya dan membuat uh, Bapak Ibu lebih semangat nyanyinya juga. Jadi saran saya lebih baik menggunakan minus one apalagi misalnya dengan uh, apa namanya kondisi kita yang kadang-kadang lupa nada dasar di awalnya apa gitu ya nggak ada pitch float nggak ada garpu tala misalnya atau apa gitu ya yang untuk uh, mencari nadanya nah pakai minus one aja itu diperbolehkan Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah menyanyi harus sesuai dengan contoh dalam artian contoh di sini adalah secara komposisi ya dari awal sampai akhir gitu ya di mana ada bagian yang di diulang gitu ya kemudian juga di mana bagian yang tinggi dan rendahnya harus sesuai dengan itu-itu adalah suara satunya gitu ya suara satunya seperti itu. Nah, suara 2, 3 dan 4 pecahannya itu silakan saja dikreasikan tapi sangat saya sarankan Bapak Ibu Uh, untuk video yang di uh, apa namanya dikirimkan ini tidak perlu menggunakan pelantang suara ataupun mic karena apa karena mic itu dia sudah pakai uh, distel gitu ya ada echo-ekonya, ada reverb-nya yang lebih gitu ya. Saya pengen uh, kita asli aja suara. Jadi uh, bagaimana paduan suara itu uh, bisa uh, sesama teman maksudnya bisa saling mengimagi oh suara yang eh, uh, sopran terlalu kenceng nih, berarti harus di, dikurangin sedikit gitu. Jadi ada feeling di sana, ada feeling di antara satu dengan lain, ada komunikasi gitu ya. Enggak ngegas semua gitu ya, bisa saling menyesuaikan sehingga sangat dihimbau untuk tidak menggunakan mic, tapi langsung saja menyanyi uh, sesuai dengan lagu yang ada. Dan ingat juga bahwa menyanyi ini perlu dipikirkan ruangannya karena apa di sana nanti kita bahas kriteria-kriteria uh, uh, penjuriannya ya karena kalau di dalam ruangan kan mungkin ada gemah tadi, nggak pakai mic, gitu ya. Tapi kalau di luar ruangan mungkin ada suara berisik dan sebagainya. Jadi harus cari dulu ruangan yang memang eh, eh, apa namanya, yang pas lah ya, yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan, eh, biar nggak ada ribut dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menggunakan atribut FTPKN, sudah jelas menjadi poin plus, dan juga yang terakhir, no lip-sync. Nggak ada lip-sync di sini maksudnya adalah Hmm, misalnya suara Bapak-Ibu udah direkam duluan nih di studio gitu ya, dibagus-bagusin, yang fals dibener-benerin, kemudian baru uh, ditampilin Bapak-Ibu nyanyi, dan suaranya baru dimasukin gitu kan untuk diedit gitu. Nah nggak perlu edit-editan, kita langsung one take shoot aja. Jadi ketika berdiri di depan, kamera di depan, uh, stand still from the beginning until the end gitu ya, nyanyi aja pokoknya selesai baru. Jadi nggak ada edit-editan sama sekali. Nah untuk kriteria penjuriannya yang penilaiannya yang pertama ekspresi. Seperti tari juga kita ada ekspresi karena kan ini lagu mars. Jadi jangan sampai nyanyinya maju FTPKN, datar gitu ya, tapi mungkin lebih maju FTPKN, No nah, no nah, no. Nah. Jadi bentuk mulut gitu ya. Kemudian juga kadang-kadang ada penganggukan kepala untuk uh, apa ya, menyesuaikan dengan lagu mars gitu ya. Nah, itu bikin rileks gitu ya sehingga Ekspresi sangat mendukung bahwa lagu ini bukan lagu yang sedih atau lagu yang gimana, tapi perlu, perlu ada uh, jiwa yang semangat di sana, rasa nasionalismenya juga. Kemudian, juga uh, ini dibawakan untuk menggelorakan tutor bangkit memperkokoh Indonesia. Gimana sih kalau kita berorasi atau gimana kita mengajak orang lain gitu ya? Bagaimana kita juga uh, menjadi tutor dan merasa ini layak kita sebarkan uh, informasi melalui lagu ini dan itu terlihat dari ekspresi Bapak Ibu untuk menyampaikannya. Yang berikutnya itu tadi ekspresi 10%, kemudian harmonisasi. Nah, harmonisasi di sini yang saya bilang di awal bahwa minimal pecahannya adalah dua suara gitu ya, suara satu suara dua lah gampangnya gitu walaupun tadi sangat diperbolehkan sampai empat, gitu ya, sopran alto, bass sama tenor sehingga harmonisasi itu cukup gede poinnya 25% ya. kemudian dari harmonisasi ini juga akan terlihat bahwa eh, bagaimana bapak ibu eh, menjiwai lagu itu, gitu ya, di saat lagunya, eh, misalnya bagian eh, corusnya, refnya, gitu ya, harus kenceng, gitu ya, bagaimana kekuatannya sama enggaknya terlihat dari harmonisasinya, ya. Kemudian kejernihan yang saya bilang juga di awal, bahwa kejernihan di sini, walaupun kita ceknya live, gitu ya, langsung, tapi tolong dipilih benar-benar ruangannya yang enggak ada echo reverbnya kemudian juga yang nggak berisik gitu ya jam juga tapi nanti tag-nya malam hari gitu ya seorang orang tidur hening tapi malah mengganggu gitu. nanti jadi bahaya gitu jadi pilihlah waktu yang tepat tempat yang tepat juga gitu outdoor boleh nggak kang Haris boleh mau outdoor juga boleh hmm, nanti uh, tapi dipilih juga ya outdoornya di mana jangan sampai di tengah hutan ada suara hewan-hewan dan sebagainya itu dipilih juga pokoknya udah tahu lah bapak ibu

stakatonya jelas, berhentinya jelas. Yang sama maju FTPKN, maju FTPKN. Satu udah berhenti N-nya, satunya masih lanjut. Jadi nggak kompak gitu ya. Di mana hitungan berhenti berhentinya kayak gitu. Nah itu juga perlu di uh, diperlihatkan gitu ya. Udah jelas juga kekompakan terlihat dari kostumnya gitu ya. Terlihat juga dari uh, gesture cara menyanyikannya ketika dia na 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 gitu ya jadi terlihat bagaimana kompak sama rata kelihatannya gitu ya kemudian ketepatan nada juga it's I the most important lah ketepatan nada kalau nyanyinya fals udah nggak enak gitu walaupun misalnya dari lima orang satu orang empat orang bagus satu orang fals udah hancur karena paduan suara yang dinilai keterpaduan suara bukan each person kalau each person sih bisa dilihat yang gagal satu yang empat benar tapi ini adalah overall gitu ya uh, jadi semua uh, suara itu dinilai uh, idealnya jadi memang menguasai uh, ketepatan nada jangan sampai fals gitu ya kemudian juga uh, yang terakhir atributnya diperlukan karena memang menambah poin 10% gitu dari kesemuanya ini sebenarnya uh, terlihat bahwa bagaimana Bapak Ibu lebih kepada menjiwai sebuah lagu Mars, kemudian dengan menyuarakan aspirasi melalui teks lagu ini secara indah, gitu ya, sehingga orang lain mau untuk melihat, gitu ya. Kalau memang menyuarakan tapi tidak secara indah, kurang ada racunnya, gitu ya, sehingga orang nggak di jalan juga nggak noleh, gitu. Kalau ini bisa bikin orang noleh, gitu. Termasuk para dewan juri juga nanti pas lihat dari awal aja udah udah uh, pemandangannya bikin enak dari kostumnya enak udah dari segi uh, pembawaan uh, mimik wajah gitu ya itu udah terlihat jadi kita kita langsung bisa apa namanya ya ingin nonton sampai selesai gitu ya karena memang beberapa juga kadang-kadang dari awal udah falas juga gitu tuh uh, ngelihat oh ini aduh kayaknya sayang banget gitu udah udah nggak layak gitu ya tapi uh, insyaallah bisa semuanya gitu karena memang uh, vokal kemampuan seorang bernyanyi itu apalagi dalam grup bisa dilatih gitu ya nah apalagi dilatihnya sering-sering nih saya yakin gitu pasti bisa menguasai uh, bidang ataupun pembagian suara masing-masing tanpa terpengaruh sama yang lain gitu ya jangan sampai nanti uh, beberapa kali saya menjurikan uh, nyanyinya di alto tapi ketika sampai di tengah kebawa sama sopran gitu ya berubah nadanya jangan juga gitu jadi benar-benar harus dikuasai gitu ya oke mungkin itu bapak ibu eh, singkat saja dari saya nanti kita lebih banyak diskus terkait dengan lagu ini kemudian teks lagunya teks lagunya ini ada di eh, layar ya mungkin kalau dilihat dari yang di TV Tara ada sedikit eh, typo, ada kesalahan gitu ya, ada saltiknya sedikit gitu ya. Saya lupa di bagian mananya, tapi ini yang asli nanti juga dari panitia bisa share ya terkait dengan teks aslinya. Ada satu kata kalau nggak salah yang uh, typo yang yang uh, salah gitu ya. Nanti peserta juga bisa lihat di sini atau screenshot layar juga nggak masalah gitu ya untuk uh, teks lagu yang benernya. Oke, okay. that's it from me. Thank you for the time. Saya kembalikan kepada Miss Mita baik terima kasih banyak kang Hari sudah berkenan berbagi versi singkat padat dan jelasnya tapi memang wah daging semua yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita di sore hari ini baik di kolom chat sudah ada pertanyaan ya kang Haris. ya saya hmm. bacakan dulu nanti saya tentukan ini untuk siapa yep. kalau soal uh, Oh, ini ada yang kenal nih. Halo, Mas, yang waktu dulu rakernas atau Rekernas di Jogja, hmm. apa kabar? Alhamdulillah, harganya sehat ya. Ini Ayu. dari Ibu Ayu Nur Fitri. Ijin bertanya, terkait syarat lomba harus masuk dapodik, terdapat satu tutor kami yang beliau menjabat kepala sekolah di PAUD sehingga tidak bisa masuk di dapodik PKBM. Namun, tutor tersebut aktif dan memiliki keinginan ikut Lomba, apakah terdapat solusi, Bapak? Mungkin ini lebih ke Bapak, ketua panitia ya, kepada Bapak Ida Bagus suardana, Saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan berikut: "Ya, baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Kita kembali kepada juknis yang sudah kita edarkan di persyaratan umum. Pada juknis tersebut, eh, tertuliskan pada bagian yang pertama, yaitu tutor adalah..." peserta lah tutor pendidikan kesetaraan yang terdaftar di Dapodik PKBM. Jadi untuk rekan tutor sekalian, walaupun PKBM-nya terdaftarnya adalah non induk itu masih tidak masalah ya induk atau non induk yang penting terdaftar di Dapodik PKBM. Terima kasih. Oke, tunggu, tunggu, tunggu. Dia induk nggak induk nggak masalah, tapi harus dapodik PKBM. Makanya kalau ibu udah podik paut tadi nggak bisa pak? Iya. Itu suaranya sebetul. bagus banget nih atau gerakannya memang orang-orang tari banget nih gimana? Pak, pa, pa, bagus. Iya, <laughs> karena nanya. Astina ini kita hmm. mau apresiasi tutor, oh. tidak memungkinkan juga apresiasi guru-guru paut ada banyak ya. Terima kasih, oke, okay, baik. Terima kasih, nah, terima kasih. Semoga sudah jelas, ya, Ibu Ayu. Semangat, Bun, bisa mencari kandidat-kandidat yang... Mungkin tutor murni atau tutor berkarat, <laughs> tutor yang uh, apa namanya, uh, karena kami seperti tadi ya, tujuannya adalah Astina ini apresiasi untuk tutor kesetaraan di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih punya pertanyaan, dipersilahkan uh, mumpung di sini ada ahli, ahli tari, ahli musik, uh, kapan lagi, uh, dan juga Bapak Ibu, kalau nggak bisa tes-tes nih untuk masuk di linknya ya. Tapi mungkin kalau linknya harus ada langsung upload gerakannya dan upload videonya mungkin Pak Ide ya? Iya, nanti untuk hasil rekamannya akan di dalam bentuk video. Oke, okay, baik. Gimana Bu Uya Ulia, apakah ada pertanyaan? Ada PKBM amanah di sini dari anggota DPP meskipun tidak bisa? Mengikuti lomba, tapi uh, jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa disebarluaskan nanti ke daerah. Dipersilahkan, Teheni. Kalau memang ada pertanyaan, bisa suara-suara Padang. <laughs> ini memang luar biasa, ya. Suara-suara tengah timur ini memang narasumbernya luar biasa, dari tiga pulau, ya, dari Bali, Kalimantan, dan Bangka Belitung, luar biasa. Wah! rame rasanya Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau yang mungkin bertanya, saya ini kategori umum, tapi eh, apa namanya nggak tahu DPD mewakili DPD daerahnya itu nggak tahu akses DPD-nya apa dan di mana. Nah, mungkin bisa langsung ke ketua panitia. Ya. Nanti pokoknya saya boleh izin share kontaknya Pak Ida ya. Iya, boleh. Oke, okay, nanti bisa langsung di 0812 3818 392. Nah, insya Allah ini standby 25 25 jam <laughs> untuk uh, mensukseskan Astina 3 dan kembali, uh, kalau tadi saya sudah mendengarkan Ibu Catur menyampaikan uh, kekompakan itu perlu dilatih dan butuh proses jadi ini sudah tanggal 23 Juni 2023 tinggal satu bulan lebih lah ya untuk mempersiapkan sampai dengan 1 Agustus. Usahakan 1 Agustus sudah siap nih, tinggal ngisi Google uh, Google Formnya doang. Kalau 1 Agustus masih sibuk sama sama gerakan sama musiknya, wah luar biasa deadline-nya. Nah, ini udah disampaikan juga nomornya Pak Dana di kolom chat, silakan Bapak Ibu save. Nanti uh, bisa langsung ke Pak, Ugu, Pak Agus Mir juga kalau kenal sebagai ketua bidang Satu organisasinya DPP FTPKN. Nah, mungkin ada pertanyaan juga terkait dengan uh, merchandise, apa namanya? Uh, atribut ya atribut DPPFTPKN karena tadi di Juknis ada tertulis dan atau jadi pakaian daerah dan atau atribut DPPFTPKN di mana juga di penilaian tadi masuk indikator terkait ini nah bisa langsung ke Kak Ana karena Kak Ana ini adalah ketua Pokjamu jadi mitra usahanya DPPFTPKN kalau ada yang mau tanya-tanya terkait dengan biasanya kalau mungkin tari atau paduan suara bagus nih pakai batik DPPFTPKN nah untuk harganya pengirimannya dan sebagainya bisa ke Kak Ana di 0813 27321674. Nah, itu uh, Bapak Ibu sekalian, nanti yang udah ada niatan tertarik dengan uh, mengikuti Astina 3 ini bisa langsung join di grup WA Astina 3 sudah di-share juga oleh Pak Dana di kolom chat. Sepertinya memang kita akan Mengusahakan di uh, tepat 16.30 WITA karena tidak ada pertanyaan ini dari Bapak Ibu sekalian. Semuanya sudah jelas. Atau Ibu Resti Widi ada pertanyaan. Ibu Ramdhani, Ibu Dini, Ibu Sabatina. Pak, dari PKBM Wali Songo gimana Pak di Semenep ini? Udah siap Pak mengikuti lomba uh, cabang tari Pancasila dan juga Mars FTPKN? Pak, dari PKBM Wali Songo atau Pak Arbain? Ada yang ingin mungkin sharing? atau sudah mempersiapkan atau seperti apa dipersilahkan satu dua orang masih bisa ada waktunya nih uh, tiga menit lagi sebelum kami tutup terima kasih banyak ya atas uh, atensinya bapak ibu sekalian yang uh, sudah berkenan membersamai kegiatan ini mendengarkan menyimak Oke, okay. ini ada Ibu Astriani Sukri atau Bapak Ibu. Maaf izin bertanya untuk lomba tari, bisa ya peserta kolaborasi putra-putri dari dokumen Ya, apa nih dok? PPU Kaltim gimana nih? Uh, kembali ke Pak ini juga kayaknya nih ke Pak Ketua. Iya, karena tidak dibatasi untuk putra dan putri silahkan. Oke. Okay. Tidak untuk uh, Mars FDPKN. Oke, okay, jadi pokoknya yang penting minimal lima orang gitu ya dan nggak ada wajah DPP. <laughs> karena saya tuh pengen ikut lomba tari sebenarnya tapi udah di blacklist dulu nanti kalau Gorontalo wajah saya ada katanya nggak boleh ya jadi gimana dong oke itu dari pertanyaan dari DPC PPO Kaltim kayaknya udah siap banget nih Kaltim untuk ikut ya Insya Allah ditunggu suara-suara emasnya. Kita mencari idol, tutor idol. Kalau kemarin sudah menemukan Indonesian Idol, kita mencari tutor idol di Astina 3 ini jadi uh, jangan yang berat-berat lah meskipun tari dan uh, ini juga berat ya tapi ini kan mainnya otak kanan main gerakan selama ini kayaknya nulis gitu ya karya tulis uh, tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap membuka cabang itu karena uh, apa tutor kreatif tutor inovatif berdedikasi tutor bersuara tetap ada di Astina 3 ini tapi ini nih kesempatan kita untuk tutor-tutor yang uh, aktif di bidang seni tutor kesenian kapan lagi. Ini ada wadahnya, ayo silahkan dimanfaatkan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Oh, Umi, Umi, umi mau, umi mau berbicara kayaknya tapi mic-nya ditutup, Pak Dana. Mungkin bisa diberikan akses untuk seluruh peserta open mic dulu. Ini sebagai uh, orang kesar lindung. Mungkin Bengkulu udah siap juga ini Pak Dana. Apalagi kabupatennya Umi Yesi. Wah, udah dua grup vokalnya. Udah dua grup. Itu kalau gabung sama peserta didik gimana Pak Dana? Bisa? Karena ini anggota tutor. pengurus ya. Oh, lebih ke tutor ya? Iya, lebih ke oh, tutor. Oke. Jadi tutor yang jingkrak-jingkrak nih. <laughs> Jadi uh, kita memadahi tutor agar tetap waras. Agar tetap sehat mentalnya. Ayo kita ber... Uh, apa namanya berkreasi pada tari dan uh, musik? Gimana, um, e, halo uh... Mbak Mita? Assalamualaikum, okay. waalaikumsalam Bahang. warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin ya? Mungkin karena tadi kita datangnya terlambat, ya. Mulainya terlambat, Mbak um, Mita. Mungkin bisa interaksi dengan para peserta ini. Mungkin satu persatu, mungkin ada yang ingin mereka sampaikan. Atau ada yang ingin mereka tanyakan, bahkan mungkin ada juga yang sudah mulai mendaftar, ya. Uh, tapi mungkin Umi juga nanya dulu ke Kang Haris, uh, kan? Uh, itu kan uh, untuk Pak Paduan Suara, Mas RTPKN ya. Mm -mm. Itu boleh dirubah, nggak? Uh, apa ya namanya bahasanya? Itu melodinya gitu. Apa misalnya dijadikan dangdut, misalnya <laughs> begitu. <laughs> <Okay>. <laughs> Maksudnya apakah harus memang memang seperti itu kita menyanyikannya cuman berbeda ritmenya saja tinggi pendek panjang Ami juga nggak paham itu ya apa boleh nggak misalnya musiknya kita ganti gitu nggak nggak seperti itu mungkin lebih bagus misalnya pakai piano apa pakai gitar doang gitu boleh nggak ya apa Oke, itu hak, cipta sudah hak cipta DPP sehingga tidak boleh dia papain gitu iya makasih pertanyaannya Ya pertama terkait dengan eh, lagu ataupun iringannya tadi eh, kalau di nih sih memang boleh akapela sama minus one jadi kalau akapela itu tanpa musik sama sekali kemudian yang eh, satunya tentu pakai minus one minus one itu yang memang sudah seperti biasa kita dengarkan Umi karena apa untuk menjaga memang eh, ekspresi peserta ini diiringi oleh beat lagu mars Karena ini kan mars jadi karena biasanya kalau lagu mars itu yang mengiringi drum Umi. Jadi kalau dia gitar ataupun suling misalnya biola itu bukan Mars gitu ya dalam artian. Tapi Mars itu lebih cenderung pada kayak drum band, marching band. Dia menggiri suara drumnya itu yang intinya untuk mengiris semangat. Nah kebetulan Umi nanya, jadi harus kepikiran juga nih menjelaskan bahwa uh, dengan minus one tadi itu boleh nih mau dinaikkan berapa nada ke atas, hmm, ya, diturunkan ya. berapa nada kayaknya misal lagu yang tadi yang saya bawaan bawakan ketinggian direndahin disesuaikan boleh ditinggiin juga boleh gitu ya yang penting disesuaikan dengan suara ibu-ibu e, atau bapak-bapak yang ingin mengikutinya jadi yang tetap manasan itu itu aja segitu nanti nyanyinya bahasa Sunda mah pepeker -pe gitu ya keluar urat di sini kan <tik> ketinggian gitu. jangan sampai gitu juga gitu kan jadi silakan dinaik diturunkan boleh mangga Oke, okay, oke, okay. makasih ya, Mas Haris. Jadi, kadang-kadang kan kita kan nggak bisa menyesuaikan sama persis ya, suara Mas Haris kan sudah terlatih ya. Kalau Umi kan cengkloknya kan agak-agak eh, ada airnya gitu kan, oh. dud gitu kan. <laughs> boleh, boleh <laughs> ya. Makasih, oke okay. ya. Terima Amin kasih. Boleh disapa satu persatu kawan-kawan eh, kita yang hadir kan nggak terlalu banyak ya, mungkin ada oh, ide atau ada saran buat kita ya.

dengan adanya uh, kategori ah, lomba kan, mars kan Kareng, nah. dan juga mars uh, apa namanya? tari Pancasila ini kita semua bisa kembali bahagia, tidak stres, kita bisa meng, uh, apa ya mencari hormon-hormon uh, kebahagiaan lewat dua cabang kategori lomba ini. Jadi ini lomba tapi wadah untuk kita mencari hormon kebahagiaan seperti itu ya. Nah, uh, ini juga uh, kami sarankan untuk peserta nanti bisa nabung karena ini kita kan uh, momennya pengumuman tidak seperti dua tahun sebelumnya kalau dua tahun sebelumnya itu puncaknya di hari ibu, 22 Desember tapi tahun ini, spesial ulang tahun Sweet 17 DPPFTPKN puncaknya akan dirangkaikan bersamaan dengan Munaslup yang sudah diagendakan pada tanggal 15 16 dan 17 September di Surabaya jadi untuk yang mau menambah endorfinnya, hormon-hormon kebahagiaannya lebih maksimal lagi makin awet muda, makin bahagia, bisa nih, membersamai di kegiatan munaslupnya DPPF TPKN di Surabaya pada tanggal tersebut. Jadi, meskipun menang atau tidak, kalau mau tampil sangat diperbolehkan ya, Umi ya, nanti bersama di Tutor-Tutor uh, Hebat di Surabaya. Hmm. Baik, silakan saya sapa dulu ini Ibu Asriani Sukri. Ibu, gimana nih, Ibu uh persiapan terkait lomba Astina 3 apakah di lembaga Ibu sudah oh ini Bu Nyadi uh, asik jumpa lagi teman-teman tutor hebat. Wah, uh, Ibu Batu sudah mengagendakan uh, untuk mengikuti Munaslup di Surabaya Bu ya. Ibu Astriani, baik. Bunda gimana sudah persiapan lomba uh, apa Bu untuk Astina 3 ini? Tadi ya soal ini ya uh, apa Kaltim. Kalau Kaltim mah di bawah instruksi Bapak sekretaris kita tuh udah siap-siap katanya memang udah beberapa nabung untuk ke Surabaya luar biasa. Selanjutnya uh, ada siapa ini Pak Arba'in atau Ibu Ramdhani dari Makassar gimana Bu persiapannya? Adakah yang ingin mengikuti lomba tari dan juga mars FTPKN? untuk kamera nih, ibu abis ketawa habis ngeladikin saya ibunya lari ibu Ramdhani ya, ibu Sabatina, ibu Dini, ini kayaknya tutor-tutor, tutor-tutor apa kesenian ya, tutor-tutor keterampilan seni tari, seni musik yang ada di seluruh Indonesia. Nah saya... itu Mbak Ramdhani nanya tuh, coba nanya langsung Mbak Ramdhani coba biar dengar suaranya. Mbak Ramdhani apa bapak ini? Ramdhani Amir. Ibu, ibu, ah. ibu. Makin nanti tidak apa-apa, tidak lomba tapi tetap bersama di Surabaya. Wah, tidak apa-apa sekali. Jadi pokoknya yang ikut lomba Astina, yang tidak ikut Astina, yang mau ikut seminar internasional, yang tidak mau ikut seminar internasional, pokoknya ayo bersama dengan kami karena di tahun ini spesial sekali. Kita Munaslup, bukan hanya Rakernas, tapi Munaslup. Jadi kita Munaslup di Surabaya. Ayo, uh, Bapak Ibu. Terkait dengan lagu maupun tari, lagunya hanya sekali doang ya Pak Ida ya? Satu kali putar aja ya? Kalau ada yang dua kali, tiga kali, itu gimana? Mempengaruhi penilaian atau tidak? padahal malah tidak ada suaranya. Saya ask to dulu. Oke. Okay. Iya, makasih <tuh> Baik, untuk... Uh putaran lagu tidak tertera pada juknis Atina ya jadi pada umumnya itu satu kali putaran ya sudah cukup karena tempo atau rentang waktunya juga cukup panjang ya untuk kita simak bersama-sama sifatnya ini kita apresiasi lain lagi kalau sifatnya nanti sudah tampil dalam event ya itu boleh bebas lagi. Oh, Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak. Jadi, uh, Bapak Ibu sekalian. Uh mungkin itu saja di sore hari ini Umi ya karena sudah tidak ada yang uh, ingin ditanyakan semua sangat jelas narasumber kita sudah memberikan teori pengalaman kemudian penguatan terkait dengan apa saja prasyarat maupun indikator-indikator uh, penilaian dari uh, cabang lomba ini dua cabang lomba ini jadi semoga ini menjadi momen uh, bisa menjadi kesempatan bagi bapak ibu tutor hebat di seluruh Indonesia untuk Mengambil peran, mengambil aksi dalam hal ini. Uh, kapan lagi gitu ya. Jadi ini tidak harus satu PKBM juga ya Pak Dana ya. Misalnya di Kabupaten Kepahiang itu ada lima tutor mau bergabung. Uh, ikut sama-sama lomba tari atau sama-sama lomba. Itu nggak apa-apa kan ya Pak Dana ya. Nggak harus dari PKBM yang sama kan. Yang iya. penting dia mewakili Masalahkan DPD. Masyarakat umum DPD juga, juga boleh. Itu Dimana kan harus mewakili DPD atau DPC itu tidak oh, okay. harus PKBM-nya, ya kan mas Dana ya. Kalau nggak salah kalau saya baca bujuknis itu uh, tutor atau masyarakat umum artinya boleh gitu perwakilan. Iya padahal kayak ter terkendala ini ya uh, perangkat beliau ini, oke? Okay. Ya mohon maaf karena uh, tadi menggantikan host. Jadi untuk uh, kategori 5 dan 6, mm -hmm. boleh dari praktisi pendidikan atau dari uh, pemangku yang penting termasuk di dalam DPD atau DPC. Ya, pengurus intinya ya. Iya. Oke, okay, terima kasih banyak, uh, Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah jelas. Pokoknya kalau tiba-tiba ingat tiba-tiba muncul pertanyaan, silahkan hubungi kami di nomor bawah ini. Asik. Ada di kolom chat. Langsung saja nanti dihubungi. Kalau pas tiba-tiba ingat lagi, tapi kami masih slow respon, bisa langsung ke website-nya FTPKN. Di sana ada Q&A-nya terkait dengan Astina 3. Jadi Bapak Ibu bisa cek di situ apa pertanyaannya, kemudian ada jawabannya. Kalau seandainya pun belum ada, silahkan di-chat ke kami karena itu akan menjadi inspirasi buat orang lain ya. Terima kasih banyak. Oh, tolong jadikan saya oh, tunggu, tunggu sebentar saya jadikan co lagi, sebentar sebentar. Ini gimana? Oke. Okay. Oh, karena kan ada ini ya, video penutup. Sabar. Jadi ini luar biasa kami tuh uh, apa namanya, Bu? Hmm, uh, double kill banget. Sama nih, Pak. Ida Garden, Ida Suardana, sebentar saya cari dulu. Oke, okay, saya mau naik Meiko. Oke. Oke, sudah bisa, Pak Adana? Iya, terima kasih. Oke, okay, baik. Untuk itu, saya Paramita Kinanti, mewakili DPP-STPKN, mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, kepada seluruh peserta yang sempat hadir, kepada seluruh panitia maupun DPP yang sempat hadir. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi amal jariah kita, menjadi ladang pahala semakin banyak orang yang uh, ikut serta, semakin banyak orang yang uh, tertarik dengan uh, kegiatan ini. Jadi, jadi kebahagiaan bagi kita dan kebahagiaan. Adalah kebahagiaan yang tersendiri untuk kita semua. Baik, nah sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sampai Alhamdulillah. bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung undur diri. Ya, Bu, makasih. Ya, Bu Cynthia sudah berkenan berbagi. Bukan di Sintia. buat semua orang. Terima kasih kembali sudah diberi kesempatan. Iya. kapan kapan bisa nih podcast bareng ya. <laughs> <laughs> Oke, okay, kita end all aja. Kita ya. Bagaimana? Terima kasih Nama -nama Ibu kita, Mita dan yang, yang, yang lainnya. Yang Kalina, Kalina, you stand by here. Kalina, saya stop dulu ya. Oke, saya stop recording dulu aja.